Hello guys. Hey, what's up? It's WMKK Click. Nama saya Ziso. Nama saya Nook. My name is Daddy Hood. Saya Solus. Saya XK Penjahat. Saya Kuza. Saya Agus Rian. Konsep dia lebih kepada neon light and futuristic. Banyak pakai hologram lah. Neon, RGB, hologram, futuristic. Kali ni lebih futuristic. Nampak lebih ke depan sikit lah. Penuh dengan green screen lah dia macam. Ini lebih kepada imajinasi. Kita kena imajinasi yang kita sedang buat apa, sedang tengok apa. Kali ni dia more to virtual. Semua benda imajinasi je lah. So macam kita suka berangan-berangan kan. Boleh lah buat dekat benda ni. Sebab dia more tu green screen, so kita boleh cipta apa benda yang kita nak. Kalau kita nak benda tu terbang ke apa, boleh cipta kan. Compare dengan biasanya tak ada macam tu pun. Bagi saya best lah sebab dia lain daripada yang lain. Dia macam future punya. Ianya sangat menarik dan juga more realistic. Dan juga dia lebih menarik untuk semua golongan, tak kira usia muda ataupun tua. Sebab sekarang game PUBG dia nampak lagi best untuk bermain. Konsep bertemakan di Jepun, tetapi Jepun yang dark side lah. Macam ada Yakuza. Nah, saya ni Yakuza lah ni. Konsep music video kali ni is about gang. So kalau macam yang fans MK diorang tahu, kita suka sebut gang. Gang, brotherhood apa semua. So the concept is about want to take over something. Yes. Saya happy lah sebab ada sekali dalam video shoot untuk MV and agak pengalaman yang barulah untuk saya. Saya rasa happy lah and teruja lah sebab first time kan, pengalaman yang baru untuk saya, benda yang baru saya belajar dan kenal dengan orang yang baru. Ini saya rasa macam kita kena role play, kita kena in character dalam tu, lepas tu kita kena imajinasi kena kuat. Memang agak letih juga dan excited juga, tapi kita tengok nanti hasil dia macam mana. Sebab ni first time buat. Macam sebelum ni pun kalau pergi shoot mana-mana pun memang round tu dah memang prepare, dah sedia apa semua. So kali ni kira rasa belajar benda baru lah. Dia macam green screen kan, kosong kan. Tapi kita terpaksa bayangkan apa ada depan kita. So kalau ada boom, takut. So kita kena react kat benda tu kan. So macam-macam ada, kena imaginasi. So kita yang lakonkan benda tu nampak macam best. Tapi kita tak tahu macam mana result kalau dah keluar nanti. So tengah tunggu ada punya result dah macam mana. Super excited sebab MK dah lama stay dekat rumah. Sekarang dapat keluar shooting for PUBG Mobile music video ni. So everything went well, alhamdulillah. Production pun kerja semua laju pantas. We working together dengan baik. Untuk MV shoot kali ni dia lebih relax lah I think, sebab dia dalam studio saja and dia pakai green screen saja. Tak perlu panas, tak perlu banyak set pergi, tak kena tunggu lighting kalau hujan ke kan. So tak ada masalah tentang cuaca. Bagus lah MV kali ni, best lah, senang bekerja. Ianya sangat berbeza lah sebab kalau kat luar kita terdedah kena matahari, mungkin dia agak letih sikit lah, agak berpeluh kan. So kalau di dalam macam ni, dalam studio dia selesa, prop semua complete and apa pun kita nak buat, orang cakap berjalan dengan lancar lah. Saya sebagai boss, big boss, saya ada banyak pekerja dan saya mempunyai satu lab makmal yang saya jaga. I'm a big boss. Kereta saya penjahat, villain, violence, speed, momentum, yeah. Dan seperti yang anda tahu semuanya, ajin saya dikenali sebagai XK penjahat dan kebetulan saya ambil watak penjahat juga dalam sini. Jadi memang serasi. Karakter saya dekat MV shoot ni, saya killer. Saya cakap, saya lah kumpul senjata-senjata. Watak pembunuh tu, kita orang yang pegang lah. So memang kita di-hire untuk pergi cari siapa yang target ke. Itulah. So karakter saya adalah seorang macam Yakuza lah, Yakuza. Dan saya punya weapon ni, dia bukan M416 AK7, AK47. Saya hanya berbekalkan satu samurai dan ya, ada magic sikit lah. Set, mati. My character in this music video, confirm ketua gang, boss. Tapi each district ada dia punya own boss. So kami akan clash nanti, korang kena tunggulah. Tengoklah nanti music video. Tapi my character is boss lah, geng-geng lah. MK punya lyrics ada double meaning. So korang kena fikir sendiri. Tapi the whole punya konsep lyric dah is about gang, it's about taking over, it's about war, it's about kita pergi war, perang. So kita mau take over. That's it. Brrrr. Pow.
Kepada peminat-peminat saya, jangan lupa saksikan music video dan jangan lupa tengok sampai habis. Terima kasih sebab menyokong and penyokong PUBG Mobile, jangan lupa saksikan music video kali ini. Untuk kawan-kawan di luar sana, jangan lupa saksikan MV ni sebab saya yakin ni antara the best MV for PUBG Mobile community in Malaysia. Hopefully kita pun dapat deliver something yang baru. Jangan lupa saksikan MV Boom. Something big is coming. Guys, macam saya hari ni saya dah lakonkan benda tu, so bagi saya macam kalau saya pun tak sabar-sabar nak tunggu macam mana bila benda tu dah siap edit apa semua. So bagi saya visual punya MV shoot kali ni memang menarik. Macam previous ni bila korang tengok PUBG punya apa-apa event ke apa pun, korang boleh nampak dia punya design macam mana, flow macam mana, dah macam next level lah. So korang kena make sure lah, kena tengok kali ni punya. Terima kasih kepada fans dan juga viewer Kuza yang tak henti-henti sokong Kuza, dan juga thank you kepada PUBG Mobile kerana memberi banyak peluang terhadap Kuza. Terima kasih kerana terus support PUBG Mobile dan Agus Rian, kerana fan Agus Rian dan PUBG Mobile memang tak akan dapat dipisahkan. Memang dari 2018 memang saya main dari season 0. So sekarang ni pun feature-feature PUBG Mobile terus lebih futuristic, so memang sangat menarik. So support PUBG Mobile. To all PUBG Mobile fans and my fans, tunggu music video PUBG Mobile. It's gonna be lit. It's gonna be yang korang tak boleh imagine. So guys, stay tuned. 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 Jangan lupa saksikan for PUBG Mobile music video.